indukannya iguana ini katanya dulu waktu beli head blue, tapi visualnya red sama green. Anaknya red green, tidak ada head blue blue. Itu seller penipu besar. Itu beli di sahabatnya. Saya kalau masih ingat, saya posting di YouTube apa sih masuk. Itu tipu-tipu saya kan ya. Baby dinosaurus. Dapat rezeki iguana, sudah waktunya dia menetas, sudah 2 bulan 1 minggu. Kasih celah biar dia keluar. Iya Dino. Kalau indukannya iguana ini katanya dulu waktu beli head blue, tapi visualnya red sama green. Anaknya red green, tidak ada head blue blue. Itu seller penipu besar. Itu beli di sahabatnya. Saya kalau masih ingat, saya posting di YouTube apa sih masuk. Itu tipu-tipu saya lagi. Jangan tipu-tipu, boleh. Itu gara-gara dia mau keluar. Wah, itu dia. Dek. Dek, saya sudah keluar. Keluar sudah. Jadi hari ini kita sudah lihat banyak kehidupan di sini. Hutan situ anakannya ini bisa ambil. Uyo apa? Ekor bengkok. Hai, keriting. Keriting. Keriting apa? Tae. Ekor bengkok. Saya tanya apa, kau bilang apa? Keriting. Keriting, saya macam ingat satu orang, satu teman di Bali ini keriting. Hai, ekor putus tuh yang satu tuh. Mana? Tidak. Tidak. Ini keriting. Karena tadi saya sudah bilang di Flores ini cuma ada dua musim, musim panas dan musim panas sekali. Kebetulan sekarang musim panas sekali, jadi di inkubnya juga begini, tanpa pemanas inkubnya, suhu ruangan tapi sebengkok begini. Panas sekali di sini. Ini itu lihat. Baby dinosaurus. Keren. Bentar dekat. Blur dekat. Oh, ini aman. Ini aman, dua aman, satu bengkok. Ini aman, sayang, aman. Ding. Hei, ayo ada bangun berteman dalam keluar. Orang sok keluar lari-lari. Mereka tiga ekor di dalam. Oke teman-teman, kemarin kan sudah kita cutting apa telurnya. Kemarin itu ada 6 butir. Tapi satu telurnya kan emang dari awal sudah agak rusak. Jadi keluarnya anak babynya paling kecil terus lemas.
dan mati. Jadi sekarang sisa 5 ekor. Ini penampakannya dia setelah umur belum seminggu nih. Belum seminggu dia sudah segini. Iya. Saya harus pegang kuat-kuat. Takut dia kabur, kecil begini larinya. Mantap. Jadi ini adalah iguana pertama yang menetas di Nusa Tenggara Timur. Menetas di Flores. Karena memang di Nusa Tenggara Timur sendiri tidak banyak yang hobi dengan binatang-binatang begini. Adapun sekarang baru mulai, mungkin setahun baru mulai belajar pelihara. Jadi ini memang breedingan pertama di Nusa Tenggara Timur. Oke. Oke, teman-teman, cukup sekian video kali ini. Kita cuma bahas soal iguana menetas di sini. Nah, ikutin terus ya Pak Cenagi. Nanti masih banyak video-video yang mengedukasi lainnya. Oke, sampai ketemu lagi.